Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ini adalah deret. Given that sequence 27, 12, minus 3, minus 18, then the term of sequence is, nah, ini rumusnya ya. Jadi sequence rumusnya bagaimana? Kita pindah ke bawah biar enak. Nah, di sini. Nah, given that sequence, ya, sequence itu kayak urutan bilangan gitu bahasa Indonesianya. Kita lihat ini deret aritmatika atau geometri dulu. Ya. The term of sequence is 27 to 12. Jadi 27 menuju 12 ini jelas minus ya. Jadi minus berapa? Nah, 7 dikurangi 2 itu 5. Ya, 2 dikurangi 1, 1, minus 15. Jadi jelas di sini bedanya adalah minus 15. Ke sini juga minus 15, ke sini juga minus 15. Nah, the term of sequence is rumus UN-nya bagaimana? Nah, kita punya rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Ya, di sini A-nya jelas 27 ini adalah A-nya. Ya, di sini ada A-nya. Dan bedanya adalah 15. B itu beda. Oke. Jadi UN sama dengan 27 ditambah dalam kurung N min 1 dikali minus 15. Jadi semakin lama semakin kecil. Ya, maka UN ini akan sama dengan 27, 15 kali N adalah min 15N, ya, 15 kali 1 adalah plus 15, ya. Maka kalau kita tambahkan 7 tambah 5 adalah 12, plus 2 ya, nyimpen 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4, 42 min 15N, ini adalah jawabannya, the term, the end term, oke. Ini untuk nomor 1.